Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materinya. Oke, di materi kali ini kita akan sedikit melengkapi lagi kita punya dena. Masih di lantai 1. Karena ini adalah lantai 2, kita akan merencanakan tangga. Ya, kita akan merencanakan tangganya. Kita akan memposisikan tangganya di sebelah sini. Ini kita anggap ketinggian dinding kita adalah 3 meter ya, untuk lantai 1. Sekarang saya akan membuat layar tangga, LA enter. Ke layar 0 saya buat new layer. Namakan ARS tangga. ARS tangga seperti ini. Colornya saya akan ke warna ini ya, akan pilih warna ini, kemudian warnanya 0,09. Saya akan milik tebalan garisnya 0,09, saya aktif di layar tangga seperti ini. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan membuat bordesnya terlebih dahulu. Bordes itu saya akan buat ukuran 80 kali 80 atau 80 cm. Saya akan klik di sini 800,800 ya. Ya. 800,800 untuk bordesnya ya, di nanti kita akan posisikan sebelah situ. Saya akan move di sini. Untuk anak tangga lebar atasnya kita menggunakan 300. Ini saya akan buat ukurannya, ukuran X-nya 300 ya, koma 800. Oke, seperti ini. Ini saya movekan ke sini ya. Oke. Nah, sekarang ini saya akan copy ke sini. Ini saya buat jadi 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau kita jumlah tingginya 9, anggaplah tingginya 20 cm. 10 berarti 2 meter ya, 2 meter. Copy ke sini, saya akan rotasi lagi ke sini. Kemudian ini saya move sebelah sini. Ini saya buat 5 ya, jadi total 3 meter semua. Oke. 1 2 3 4 5 seperti ini. Oke, sudah, ini adalah rencana tangga. Saya akan move dulu ke sini. Ini saya akan copy seperti ini. Baik. Nah, di sini saya akan rencanakan railingnya ya, railingnya ke atas saya gunakan polyline dari sini ke sini. Oke, baik. Saya akan offset ke dalam misalnya 10. Oops. 200. Kecil sekali ya. Kita offset ke dalam 50. 5 cm. Oke, baik. Sekarang misalnya di sini saya akan kira-kira dia 40 ya atau 340. Ada railingnya ke atas, ini saya akan potong seperti ini. Oke, ini adalah railing. Oke, baik, seperti ini. Nah, ini adalah rencana tangganya. Saya akan kasih kode tangga naik. Ini adalah naik ke atas seperti ini. Kasih tanda panah. Oke, ini saya mirror seperti ini.
Oke, ini saya bisa ganti stylenya, kira-kira tebalnya sedikit seperti ini, warnanya kira-kira oke ini ya, kuning. Baik, menunjukkan tendang tangga naik ke atas. Oke, ini bordes, kita bisa rubah warnanya juga kalau kita mau ya. Misalnya kita mau warna agak seperti ini, lalu kita sesuaikan aja warnanya seperti ini. Sekarang ini saya jadikan grup. Oke, enter. Oke, ini sudah jadi grup. Saya tinggal pindahkan ke dalam sini. Baik. Maka ini adalah rencana tangganya seperti ini. Di sini ada area void. Oke, untuk tangga seperti ini ya. Baik, kita akan lanjut di video berikutnya untuk memberikan keterangan-keterangan. Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih.